Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk dulur-dulur semuanya yang ada di manapun berada, bahkan di luar negeri sana dimanapun, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk yang beragama lain, salam rahayu rahayu, sejahtera selalu. Ini jumpa lagi dengan kami dan ini akan mengungkap atau menghadirkan sosok jin yang dari Primbon Jawa ini. Dan ini juga bukan dari Primbon Jawa aja, ini bahkan dari peramal luar negeri pun yang bernama Nostradamus ini ya. Ini mengatakan akan ada kanibal manusia, gempa bumi dan pandemi atau lain-lainnya ini ya. Dan ini mengerikan sekali. Kita akan coba hadirkan gaib di Jawa ini, memang seperti itu atau ini hanya ramalan saja. Nanti seperti biasa, nanti kita akan hadirkan gaib yang mengetahui tentang semuanya itu. Dan nanti kita akan tanya-tanya seperti apakah nanti. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin karena saya menunjukkan tubuhnya mediator ini dari jin, setan, jerman, energi negatif atau fisikan atau apapun, tidak ada yang bisa masuk selain saya hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang bencana atau wabah di tahun-tahun ini. Tarik tangan saya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, dari mana ini? Dari atas sana. Dari golongan apa ini? Jin. Maksudnya dari atas ini, dari atas mana ini? Kayangan, Den. Oh, dari kayangan. Iya. Ini sampean sudah muslim lama apa baru? Ya, waktu saya dimuslimkan bersama-sama semua penguasa-penguasa di dunia ini, penguasa gunung semua, penguasa laut semuanya ditarik jadikan satu di atas sana, dimuslimkan Den. Ya, ya, ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Ini saya protek dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan jin syang yang nur cahaya nirwana. Bila jin dalam tubuh ini berbohong atau berdusta, semuanya hancur terlempar ke neraka Allah. Ini mohon maaf, saya mau tanya-tanya. Tanya apa? Gimana kabarnya panjenengan di atas sana ini? Alhamdulillah, sekarang sudah beda sama yang dulu, Den. Kalau yang dulu selalu ada peperangan, perebutan kekuasaan. Kalau sekarang lebih damai, lebih tentram. Banyak ya teman kamu di sana? Banyak, Den. Ini kalau boleh tahu usia sampean berapa ini? 5.000 tahun, Den. 5.000 tahun. Iya. Ini saya mau tanya-tanya ini, bentar ya, inilah, ini saya akan coba cari ini. Nah, ini katanya peramal ini kan di tahun-tahun ini ya, ini akan ada kanibal manusia dan wabah dan juga gempa bumi. Itu dari peramal luar, kalau dari peramal Jawa ini ya, ini ramalan saya bayar katanya akan gonjang-ganjing gak karu-karuan ini bangsa Indonesia ini ya. Sebetulnya ramalan itu gak boleh dipercaya, Den. Iya, terus?
Karena itu memang sudah gaib, terutama iblis sudah menguping berita-berita dari atas. Jadi manusia-manusia yang bisa menerawang atau yang dikatakan dukun atau paranormal itu dibisik-bisiki sama iblis. Kalau ini mau ada ini, kalau ini mau ada itu. Jadi berita yang sesungguhnya itu dirahasiakan untuk sementara ini. Tapi memang nanti, ini mohon maaf ya kalau nanti ada kejadian. Ya sebetulnya memang ada, tapi tahun bulannya kita nggak tahu. Tahun semuanya itu rahasia. Tapi pasti ada kejadian. Memang ada kejadian seperti itu. Berarti kalau kanibal manusia berarti manusia, ya memang ada deh. Manusia memakan manusia. Manusia memakan manusia itu suatu saat nanti memang terjadi itu. Ini kan kayak di mana ini di luar kan. Ini sekarang udah kayak banyak mayat hidup atau seperti zombie karena entah obat atau apa itu saya juga nggak tahu. Ya itu karena ulah iblis deh. Semua itu sudah ulah iblis. Jadi makhluk di dunia ini memang sudah dipengaruhi semuanya sama iblis. Ini kalau untuk di Nusantara ini gimana? Maksudnya, Den? Kalau untuk di Nusantara ini sudah banyak yang terpengaruh apa belum? Ya banyak, Den. Berita yang kayak di mana-mana itu semua yang menyebar itu semua ada sangkut pautnya dengan koin, terutama dengan iblis. Tentang perselisihan atau... Iya, itu semua sudah ada sangkut pautnya. Memang detik-detik ini sudah mulai menyebar, Den. Memang sudah mulai diadu domba. Sudah mulai diadu domba. Apa ini sudah masuk akhir zaman atau sudah mulai masuk, Den. Itulah makanya berita-berita yang kayak begituan itu, kayak yang dikatakan peramal apa semuanya itu, sebetulnya memang ada. Tapi kapannya kita nggak tahu, semua itu dirahasiakan, Den. Hanya orang-orang yang dekat sama Allah yang tahu. Kalau memang nggak dekat sama Allah, berarti nggak tahu. Maksudnya dekat itu gimana? Yang dapat tugas. Seperti wali-wali Allah. Iya, wali-wali Allah itu kan semua ada sidang aulia, Den. Ada sidang juga. Ada sidangnya, ya. Den. Nah, itulah kesempatan iblis mencari berita di situ. Ini mohon maaf nih ya, kalau untuk di Nusantara ini yang paling banyak diadu domba ini dari kalangan mana ini? Atas ya terutama apa? Ya umat muslim. Oh, dari umat muslim. Iya, terutama umat muslim. Memang diadu domba ini. Diadu domba. Yang gencar-gencar kayak yang berita ini. Ini memang sudah mulai merebak itu. Ulahnya iblis juga ya. Ulah iblis semua. Agar memang saling menyalahkan dan saling menjatuhkan. Iya. Merontokkan iman, Den. Makanya umat Islam harus ditata kembali imannya, terutama iman. Selalu mendekat ke Allah, ingat Allah. Akhir-akhir ini imannya sudah bobrok semua umat Islam, Den. Maksudnya umat Islam di Nusantara? Atau? Di Nusantara ini terutama. Jadi bobroknya itu karena apa itu? Ya karena satu ya belum dapat hidayah yang sebenarnya, ilmu yang dari Allah itu yang mana, Den. Itu memang untuk saat ini memang belum diarahkan ke situ, Den. Itu banyak yang nggak tahu atau memang gimana atau sekian? Ya terutama tetap ada hubungannya sama goib itu, terutama iblis itu. Dijauhkan. Sebetulnya ada ajaran yang hak itu sudah turun, sudah mulai menyebar. Tapi kebanyakan manusianya itu nggak mau tahu. Ingatnya ke hal keduniaan. Kalau misalkan kayak ramalan-ramalan yang di
mana itu Kak, siapa tuh Ronggo Warsito apa itu kan, itu memang benar atau Ya memang benar. memang benar. Tapi kan waktu apa waktu kejadiannya kan Oh, enggak nggak dijelaskan. Oh dijelaskan di situ. iya. Semua memang sudah dirahasiakan. Tapi memang akan kejadian seperti itu ya. Memang ada, Den. Itu berarti tidak di Nusantara aja nanti. Itu semua di seluruh dunia, Den. Oh, di seluruh dunia Iya, nanti. semua. Tapi setelah misalkan setelah jadi wabah atau kanibal manusia atau huru-hara atau bencana alam gempa bumi itu nanti, Ya tanda-tandanya itu memang, Den. oh, maksudnya setelah itu nanti ini akan Ya ada, akan makmur nanti. oh, akan Ada akan datang pemimpin yang dikatakan pemimpin akhir zaman. Dan juga munculnya itu juga kan hampir bersamaan, Den. Oh gitu. Iya. Berarti antara Imam Mahdi dan Dajjal Dajjal itu itu akan bersamaan akan memang. bersamaan. Kalau untuk Satrio Piningit sendiri ini untuk Nusantara apa untuk dunia? Untuk dunia, Den. Sama sama kayak Imam Untuk Mahdi. umat manusia yang ada di dunia, mempersatukan umat. Berarti kayak Satrio Piningit itu benar memang ada ya nanti. Ada, Den. Bukan bukan hanya ramalan saja itu ya. Kan, itu memang sudah ada di dalam kitabnya. Ini loh yang saya ingin tahu, kok saya heran ya, kok mudahnya itu terprovokasi, udah termakan hasutan orang-orang di Nusantara ini. Ya karena sekarang ini yang dikedepankan nafsu, Den, orang-orang itu. Makanya imannya yang saya bilang imannya bobrok itu karena apa? Mengandalkan nafsu semuanya. Entah nafsu keduniaan, semuanya terutama nafsu keduniaan. Jadi batinnya itu sudah rapuh. Itu kalau boleh saya tahu, sampean tahu nggak itu pada pingin apa itu yang di keinginan nafsu-nafsunya, kalau boleh tahu loh. Ya kemewahan, Den. Oh, kesenangan. Kesenangan. Iya. Cuman itu yang sering yang iya. Kalau Itu kan semua tipuan, Den, dari bangsa goib. kalau untuk yang lainnya? Ya ilmu. Oh, ilmu juga. Ilmu juga ada sangkut pautnya. Makanya uang, uang, uang. Hidup hanya untuk uang. Bahkan Allah pun sudah entah nomor berapa, yang penting dapat. Jadi enggak memikirkan lagi siapa yang menciptakan dia, yang sudah enggak ada di dalam benak dia itu. Ingat ke Allah, ingat hanya sekilas saja, habis itu ingat lagi ke uang. Berarti semuanya itu karena ulah dari iblis. Ya ada hubungannya itu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian seperti yang saya tanyakan tadi, pasti itu akan terjadi, tapi enggak tahu kapannya gitu loh, Den. Itu kalau di bangsa sampean sendiri, apakah nanti akan ada seperti itu tidak? Ya ada efeknya, Den. Tetap efeknya ada. Oh, kejadiannya memang di bangsa manusia. Bangsa terutama di bumi ini, tapi efeknya juga ke Oh, atas. naik ke bangsa sampean juga. Iya. Ini kalau boleh tahu cara mengantisipasi agar tidak mudah terjebak atau terkena itu adu domba itu gimana? Ya kalau bisa cepatlah bertobat. Terutama khususnya umat muslim. Kunci satu-satunya bertobat dan mendekatkan diri ke Allah. Selalu ingat Allah. Memperteguh iman. Jadi nanti ini kalau imannya sudah mulai nempel, sudah ingatannya ke Allah ada, itu memang agak susah ya. Insya Allah begitu, Den. Ini untuk anu teman sampean sendiri itu ada berapa ribu yang di kayangan yang ikut turun ke sini, kok energinya ini sangat banyak, Den, yang mengiringi saya. Oh, banyak tadi. Iya.
jutaan. Oh, jutaan ada yang mau. Iya. Makanya ini kok agak gimana ini. Makanya saya dihadirkan di sini merasa kayak terhormat, Den. Karena saya tahu Aden adalah muridnya beliau. Ya, kita saling mengingatkan dan saling mendoakan, mendoakan. Ya, semoga kita selalu dalam bimbingan beliau dan selalu ingat Allah dan tidak mengedepankan nafsu dan selalu pakai nurani. Iya, Den. Ya, kalau mau pesan-pesan untuk dulur-dulur saya atau sahabat-sahabat saya, silakan. Ya, itu terutama yang tadi saya ucapkan itu, Den. Cepat-cepatlah bertobat. Kunci utamanya itu. Nanti akan mengalir semuanya itu. Benar-benar tobat dan nasuha itu, Den. Nanti akan mengalir semuanya itu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf di sini saya hadirkan tidak saya kasih apa-apa. Iya, dan saya pun sudah terima kasih walaupun saya kesini. Lancang tanya yang aneh-aneh, mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Iya, dan sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Kalau mau undur diri monggo saya persilahkan dan saya bantu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkanlah jin ini dari tubuh ini, semua bekas, semua efek, semua energi ikut keluar semuanya. Alhamdulillah, ini tadi saya hadirkan gaib yang mengetahui tentang itu, ternyata dia berasal dari kayangan dan dia tadi banyak cerita dan juga banyak menyampaikan pesan-pesannya terutama untuk diri saya sendiri. Semoga selalu di jalur yang lurus, kalau merasa belok langsung kembali lagi jalur lagi. Untuk sahabat-sahabat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil hikmah di dalam video ini. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.